Rusia kembali menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Twitter pada Minggu 12 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh tentara Rusia di dekat sungai Davidovort. Sedikitnya 11 pasukan Ukraina dikabarkan tewas. Pekerjaan artileri Rusia menargetkan pasukan Ukraina yang mencoba menyeberangi sungai Inhulets dekat Davidovort. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!